Hai hai teman-teman, welcome to Ryugo Gaming. Dan kembali lagi kita melanjutkan FIFA 22 TNTM Sergio Ramos AC Milan. Posisi kita semakin didekati oleh Inter ya. Jadi Milan mulai dalam bahaya ini. Jadi kita di tengah musim ini justru malah agak sedikit mengalami sedikit penurunan performa. Di episode kemarin kita gagal menang imbang dari Verona dan kalah dari AS Roma. Dan episode hari ini kita akan menghadapi Empoli dulu, baru nanti akan kayak bertandang ke markas Fiorentina ya. Oke, kita lihat dulu ya. Jadi pertama ini kita akan menghadapi Empoli. Oke, juru kunci teman-teman. Tapi kadang-kadang aku justru takut dengan laga-laga seperti ini. Lagi-lagi kayak kemarin Verona, belajar dari pengalaman menghadapi Verona kemarin. Biasanya tim-tim seperti ini justru bermain lepas. Bermain nothing tulus lah, istilahnya kalah ya wajar aja bagi mereka. Kalau menang ya luar biasa, jadi mereka kayak ya sudah nggak ada beban gitu mainnya. Satu gitu, atau kedua bisa justru malah mereka malah ngotot mainnya. Ya dua-duanya, mereka bermain lepas, mereka juga ngotot karena mereka harus berjuang untuk keluar dari zona degradasi. Ada sisi itunya, meskipun juga ada sisi memang mereka sedang kacau. Ya sudah lah, tapi ada aja. Dan laga lainnya, terlihat dulu teman-teman ya. Atalanta menghadapi Sassuolo, terus Juventus Venezia, Lazio Napoli, Fiorentina Spezia, Inter Sampdoria lumayan nih. Tapi Sampdoria agak jelek juga sekarang, lagi agak terpuruk ya. Ya udahlah, langsung aja kita hadapi. Dan kemarin kan ada yang saran, Bang, coba pasang De Winter. Nah, coba akan aku lihat antara laga ini atau laga nanti ya. Atau saat menghadapi Fiorentina. Saran kalian sih saat menghadapi Fiorentina, tapi nanti aku lihat dulu ya. Atau pasang sekarang aja, aku juga nggak tahu sih, coba lihat dulu ya. Mokoko ya. Ya udahlah aku pasang Mokoko karena mulai konten dia ya. Jadi pasang Mokoko dulu. Salamaker, Leao, Sanchez. Coba akan aku pasang Richie di sini ya. Ya, Richie aku mainkan di sini dulu. Upamecano, Timber. Upamecano supaya aku ganti dulu dengan Gonzalo Ignacio. Lainnya kayak sama mungkin Van de Voort akan aku mainkan. Terus aku segini dulu. Ini akan aku bawa Morata. Terus aku bawa Pobega, HG aku ganti dulu sama De Winter. Coba bawa De Winter dulu kali ini ya. Yes, terus Lasetic ganti dulu sama Gavi, Gabia, Benitez, Maignan. Maignan ganti sama Caio Rodriguez. Yes. Ya oke, sudah itu dulu aja teman-teman ya. Dan oke, nanti kita lihat dulu untuk De Winter ya. Langsung kita menuju ke San Siro. Kembali hujan teman-teman ya, mengguyur kota Milan. Dan ayo kita harus segera kembali meraih kemenangan. Soalnya sudah dua laga beruntun. Kalau kita gagal menang lagi, bahaya, potensi dislip oleh Inter Milan. Ya itu makanya kita harus kembali menemukan konsistensi seperti saat di putaran pertama kemarin. Kita hampir terus menang. Nah itu yang harus kita lakukan. Tapi kembali lagi ya, ayo. Masalahnya waktu itu kita masih ada Sidike. Sekarang tidak ada Sidike. Dan kali ini Mokoko yang dipasang di depan. Ramos mencoba untuk merotasi ya. Kali ini beberapa nama, Van de Voort main. Ya ini kadang repotnya banyak striker tuh gini loh. Aku tendang tuh ya kita harus merotasi gitu. Sebisa ya. Saya kalau enggak nanti ya untuk apa ya, keharmonisan tim ya. Itu kan penting banget juga untuk mengatur keharmonisan tim. Sebetulnya bukan lebih banyak pemain atau enggak, role-nya itu apa, itu yang penting sih. Jadi banyak nggak apa-apa, tapi paling nggak harus jangan punya double krusial atau double important, itu bahaya banget menurutku ya. Lebih baik ya satu important atau satu krusial bersama dengan sporadik atau rotation paling nggak. Jadi ya mainnya bisa jarang-jarang aja seperti itu. Nah makanya itu yang penting harus diperhatikan sih ya di sini ya. Sebenarnya itu nggak cuma di situ aja, di real life juga sih. Soalnya repot kalau punya dua yang role-nya sama-sama penting, itu wah berat sih. Oke, sekarang menghadapi Empoli, tim juru kunci. Jadi ini puncak klasemen menghadapi juru kunci. Oke, tapi hasil belum tentu menurutku. Jadi kembali lagi, semoga hasil tercermin dari posisi, tapi itu pun belum tentu masalahnya. Jadi kita nggak boleh meremehkan. Dan kali ini kita tanpa Upamecano di belakang, Ignacio berdua dengan Jurrien Timbers, dan Richie bermain dari menit awal kali ini, dan Mokoko.
didampingi oleh Leao seperti biasa dan Salemaker kali ini. Oke, kita lihat mereka ya, ada Grigoric ya, mereka beli Grigoric dari Hoffenheim, kalau nggak salah ya. Ya, dan Alarcon sebagai gelandang serang. Di depan ada Henderson dan Swiderski. Oke, yuk langsung kita mulai teman-teman, babak pertama dari San Siro AC Milan menghadapi Empoli. Oke, yuk mereka kick off duluan. Ya, dan kita tanpa Renato Sanchez kali ini yang diistirahatkan oleh Ramos. Oke, Waldschmidt. Oh, mereka beli Waldschmidt juga teman-teman ya. Striker Jerman. Oke, awas. Masih kita katik. Dan masih mencoba untuk membangun serangan. Oke. Bagus Ricci. Wey. Langgar. Sit. Oke, tempel terus. Nice. Oke, bagus. Ricci sekarang. Sini dulu. Oke, bagus. Langsung. Dan oke, bisa dibuang tadi bola untuk kita. Kuning, kenapa gak kuning tadi? Hey. Wasit, kenapa tadi gak kuning? Oke, nice, bagus. Tonali maksudnya, tapi sayang sekali masih gagal tadi. Oke. Kipernya namanya siapa sih? Kok agak susah kayak namanya. Oke, nice. Umpan. Ah, sayang sekali masih gagal. Hati-hati. Serang balik sekarang dari mereka. Tempel dulu. Awas. Sujerski. Oke. Umpan. Jaga dong. Tonali. Cover Tonali. Oke, tempel. Jaga terus. Kembali ke tengah. Oke, nice. Tapi boleh masih bisa kuasai mereka lagi. Hati-hati. Oke, nice, bagus Timber. Itu. Iya. Lagi-lagi pelanggaran lah. Oh, offside kali atau handball. Oke, Frimpong sekarang. Sini dulu pada Medi. Mokoko. Ricci. Gagal saya sekali dari Ricci tadi bisa diambil boleh. Wow. Keputusan cukup berani. Alarcon. Hampir aja tadi bisa dipotong. Oke, Waldschmidt. Swiderski bisa dipotong, salah. Sini dulu Lodi, nice, bagus. Oke. Ricci. Medi. Oke. Mopoko, yes, 1-0. Ini dia Youssoufa Moukoko berhasil menjebol gawang Empoli. Dan ini persaingan ketat di lini depan ya. Betul-betul sepeninggal Sidike ini. Tiga pemain ini terus bersaing. Oke, nice Moukoko berhasil membayar kepercayaan yang diberikan oleh Ramos. 1-0 kita unggul. Oke, tapi kembali lagi hati-hati. Kembali lagi belajar dari kesalahan saat dari Verona. Kita juga posisinya kayak gini, main kandang, cetak gol duluan, dan waktu itu kita malah kebobolan di babak kedua, kalau nggak salah ya. Dan ini tetap harus rapi di babak kedua ya. Ini pun bahkan masih menit ke-24. Oke, Henderson. Alarcon. Oke, nice. Salah passing dari mereka. Oke, Tonali. Oke, bagus. Frimpong, terus Frimpong. Umpan. Terlalu dekat dengan kiper mereka, diudis. Oke, nice, kembali ke sisi sini. Oke, bagus. Ricci sekarang. Tonali. Oke, bagus Tonali. Ricci, cari teman. Enggak, offside ya. Oke, nice. Umpan. Masih gagal, sayang sekali. Oke, bagus. Oke. Masih, bro. Yes. Oke, 2-0 kali ini. Kali ini Sandro Tonali
berhasil apa ya? Apa sih bahasanya? Membuat Milan unggul 2-0. Oke, lihat passing dari Leao. Ya, yes, sebuah tendangan first time dari Tonali. Lumayan, kita bisa menang 2-0. Semoga ini betul menjadi titik balik kebangkitan Milan. Sebelum nantinya kita menghadapi lawan-lawan berat lagi ya. Fiorentina, Juventus, dan Napoli. 3 kali berturut-turut ya. Kita semoga bisa menang dulu di sini untuk meningkatkan kepercayaan diri kita juga. Walt Smith. Masih Walt Smith. Beli dulu, oke, belakang. Masih kutak-atik mereka. Coba mencari celah. Oke. Ke kanan, cari umpan, buang. Wih, bagus Van de Voort bahaya tadi. Sebuah diri dari mereka masih bisa diselamatkan oleh Van de Voort. Itu dia tadi, sebuah shooting, sorry. Refleksnya bagus ya, sempat agak kayak udah mati langkah dulu tapi tetap bisa di, walaupun jaraknya emang agak dekat sih ya, ke tiang dekat. Corner sekarang untuk Empoli. Oke, Bandinelli akan ambil. Umpan dari Bandinelli. Awas, bagus Leo. Langsung sini dulu. Nice. Oke, Medi, sini dulu. Masuk. Oke. Mokoko. Yes, keras tadi dari Yusuf Mokoko, brace dari Mokoko. Nice, 3-0. Mokoko berhasil menggandakan, men-triple keunggulan Milan jadi 3-0 sekarang. Nice. Lihat Mokoko lepas tadi sebuah serangan balik cepat dari Milan dan sebuah shooting kaki kiri yang sangat keras dari Yusuf Mokoko. Jadi tadi kita lihat Mokoko. Yes, keras dari Mokoko. Nice. Mantap. Oke, Henderson. Henderson lagi. Oke, masih kutak-atik mereka. Ke kiri sekarang. Ke kanan. Oke, Sudersti. Kembali lagi sini. Lumayan pertahanan Milan sendiri lumayan bagus, lumayan ketat. Belakang dulu. Oke, masih kutak-atik. Bisa di-lock tadi. Dan apa? Selesai. Sepertinya selesai babak pertama ya. Oke, nice, bagus. Kita unggul 3-0 di babak pertama. Baguslah, kita harus kembali ke track kita untuk menang besar. Supaya ini untuk meningkatkan kepercayaan diri dari para pemain kita ya. Dan brace dari Mokoko dan satu gol dari Tonali. Mengantarkan Milan menang 3-0 sementara ini. Oke, nice, bagus. Performa bagus, walaupun tanpa kehadiran Upamecano, tanpa Renato Sanchez. Bagus, dan Atalanta sementara menang 1-0 atas Sassuolo. Oke, kita lihat dulu untuk statistik di babak pertama. Penguasaan bola malah di Empoli ya. Empoli malah lebih untuk menguasai bola. Tapi mereka kayak serangannya nggak terlalu banyak. Ada tadi, tapi nggak terlalu. 3 shot, maksudnya off target yang banyak berarti ya, oke. Oke, kita bagus ya, betul-betul semuanya on target. Dan ya, semuanya berbuah jadi goal. Passing, oke, mereka bagus banget ya, 95. Dan mereka soalnya nganu ya, lebih mainnya narrow ya, ke tengah ya. Oke, kita harus hati-hati itu ya, karena mereka passingnya sangat-sangat akurat ya. Dan jauh banget, kita lihat. Kita dua kali, masih mereka dua kali lipat lebih. Gila, jumlah passingnya banyak banget ya, dan mereka banyak plus akurat. Defending tapi lumayan, kita lumayan rapi lah di belakang, lumayan paling enggak. Oke, yuk lanjut ke babak kedua teman-teman. Yuk kita kick off. Medi sini dulu. Oke, kembali ke belakang dulu pada Frimpong. Kembali ke Madison. Oke, passing pada Richie. Sayang sekali terlalu lama tadi Richie, harusnya lebih jemput bola. Oke, Bandinelli. Awas, hati-hati. Tempel. Dan salah.
salah pengertian dari mereka, mungkin maksudnya untuk supaya pemainnya dia maju, tapi justru tidak ada yang menyambut di sana. Ya, dan Mokoko bagus ya. Besok ini cukup bagus, bisa memanfaatkan semua peluang, dua peluang yang dia miliki. Oke, Frimpong, balik dulu belakang. Tonali sekarang. Oke, nice. Medi, Mokoko. Oke, passing sini. Duh, on. Shooting, sayang sekali dari Richie tadi harusnya ya. Bagus tadi sebuah umpan ke tengah dari Leao, tapi aku sedang saat tidak ada handsball sih. Itu kalau anu handsball ya, tapi ya sudahlah. Oke, Medi akan ambil umpan dari Medi. Medi sayang sekali belum asas. Siapa mundur dulu, pada mundur dulu. Wall speed sekarang. Oke. Hey. Pelanggaran ya. Tadi entah apa yang terjadi itu. Entah apa yang terjadi, terjatuh tadi ya. Dan Henderson tarik keluar. Oke, Tonali passing ke sini. Yuk, chain side ke kiri pada Renan Lodi. Leao sekarang. Richie. Oke, bagus. Tapi terlalu jauh. Pasnya terlalu tajam tadi. Maksudnya bagus tadi ke Leao. Ke Mokoko maksudnya. Jaga terus. Tempel. Oke. Jaga terus, tempel. Tempel terus. Dikepung, oke. Bagus, tidak dapat melewati Gonzalo Ignacio, nice. Oke. Richie sekarang. Samuel Richie, masih Richie. Oke, Leao. Sini dulu. Oke, nice. Oke, bagus. Sayang sekali gagal tadi. Sudarski. Belakang dulu. Awas. Mundur dulu. Batavia. Ke kanan sekarang. Ada Raskasov. Masih Raskasov. Tengah. Salah passing. Salah passing. Ya, salah passing blunder tadi ya. Mereka berhasil memperkecil kedudukan menjadi 1-3. Passingnya salah, malah kesini nggak ada siapa-siapa di sana dan ya lepas tadi. Dan aku coba mulai ganti pemain dulu teman-teman ya. Coba Mokoko aku tarik, aku ganti dengan Morata dulu. Ya, Morata masuk, terus mungkin Lodi, ganti sama Benitez. Ya sudah. Itu dulu ya. Ini dia dua pemain kita ditarik oleh Ramos, Mokoko dan Renan Lodi. Oke, Sandro Tonali. Medi. Salah dari Medi. Hati-hati loh, masih menit 73 loh. Hati-hati asli, jangan-jangan. Enggak lucu nih kalau sampai 3-3 gak lucu sih. Jatuh lu Tonali. Wah, gak lucu ini. Asli ya, jangan sampai ya ini ya. Ayo. Jangan sampai kita 3-3 ini gak lucu kalau sampai 3-3 ini. Kita malah menurun babak kedua. Tadi Tonali terjatuh malahan. Oke, Alarcon. Ayo hati-hati ini. Fokus. Leao.
pelanggaran dan tidak ada kartu, hanya peringatan dari wasit. Menit ke-76 masih cukup panjang teman-temannya, 3-2 sekarang. Tackle lapangannya kok itu ada apanya sih, kok banyak kayak rumput-rumput yang mungkin nganu ya. Jauh banget. Oke, kembali dulu. Ini tes. Sini dulu, oke, nice. Timber, timber, sampai sini. Oke, Ricci, sini dulu. Nice. Awas, Yukumi. Dan. Kesalahan kah? Asli ya, mundur dulu. Bahaya nih, mereka mulai menyerang. Untung gak gol. Aduh, aku coba ganti dulu deh. Jangan. Coba Medi aja, Medi aku ganti sama Pobega dulu ya. Atau Gavi ya. Gavi dulu aja deh, Gavi masuk ya. Wena Ricci ya, udah itu dulu aja. Udah nih, maksudnya habis stoknya ya, slotnya sudah habis. Masih panjang, 8 menit teman-teman ya. Kita, kesalahan kita sendiri buat kita susah sendiri sekarang ya. Kita bagus di babak pertama, tapi jelek di babak kedua masalah itu. Oke, sini dulu. Bahaya tadi. Medi, nice. Murata, oke. Medi, masih Medi. Offside gak? Offside dong. Oke, gak offside ya. Oke, nice. Primpong. Aku niatnya mau mengulur waktu, tapi malah kesalahan. Awas. Sana dong. Mundur, please. Awas, hati-hati. Belakang dulu. Oke, awas. Oke, nice. Buang dulu, terlalu berisiko. Bagus, Leo. Nice, ini. Yuk. Maju. Bagus. Sabar, Murata. Oke, lu, siapa? Oke, Gavi. Aduh, saya bolot. Siapa? Selesai. Hampir aja, 3-3 itu. Lumayan parah di babak kedua ya, lumayan menurun drastis. Untung itu kita bisa cetak 3 gol, waktu cuma 2 gol imbang sudah. Akhirnya kita kembali ke jalur kemenangan walaupun dengan cara seperti ini ya. Mungkin kita terlalu nganu ya, di babak pertama tuh terlalu kayak sudah, wah kita sudah kayak gini nih. Emang kayak gitu jujur sih. Dari aku kayak gitu ya, jujur aku kayak merasakan kayak, wah lumayan lah, saya 3-0 kayak sudah tanpa perlawanan. Soalnya di babak pertama hampir kayak kita tanpa celah gitu tuh loh. Tapi ya itu makanya kita nggak boleh senang terlalu dini gitu loh. Kita harus betul-betul fokus sampai akhir. Fatal lah akibatnya ya. Oke lah. Ya, dan penguasaan bola kita kalah dari Empoli. Ya, kita kalah 54% mereka ya unggul penguasaan bola. Terus shooting kita agak menurun, babak kedua memang betul-betul menurun ya. Mereka telat 6 kali shot, tapi untungnya itu banyak off target ya untuk mereka. Kita bagus, tapi nggak sebanyak babak pertama. Passing. Mereka agak menurun, kita agak membaik malahan ya. Oke. Dan defending kita kacau. Di babak kedua kacau, ada blunder lagi, dan wah. Ya udahlah, kita lihat dulu untuk hasil yang lain, teman-teman. Atalanta menang atas Sassuolo. Dengan kemenangan ini kita dipastikan masih mempertahankan posisi puncak, tergantung hasil Inter nanti ya. Semoga Inter bisa terpleset. Walaupun agak berat pastinya. Grazie per aver accettato di rispondere alle nostre domande. Oke, Mokoko ya, bagus. Ya, aku sudah kenal Mokoko dari Schalke, jadi memang ya bagus ya. Bagus. Berkat Mokoko kita menang ya. Soalnya kalau tanpa Mokoko, ya pastinya kita kalah atau seri. Oke. Okay.
asal fokus enggak, karena di babak kedua kita enggak fokus, kurang fokus. Mungkin ya we cannot always rely on our strikers. Ya memang kita enggak bergantung pada satu striker memang ya. Kita semua bisa cetak gol di sini sih ya. Ya kita dua kali mengalahkan Empoli. Ya dan setelah ini laga berat teman-teman Fiorentina. Memang mungkin Fiorentina belum selevel dengan tim-tim seperti Roma, Inter, Juventus, tapi mereka tetaplah berat pastinya. Oke, dan Inter belum main, coba aku lihat dulu ya. Imbang, mereka imbang, lumayan. Menang ding. Enggak, menang. Mereka menang teman-teman ya. Aku lihat dulu menang. Salah. Iya, mereka menang. Loh, sejak bulan Maret ternyata mereka menang lawan siapa nih? Enggak terasa sejak bulan Maret ya, lumayan juga ya. Oh, Sampdoria 2-1 ya. Fiorentina juga menang, Napoli menang, Lazio. Lazio peringkat 15, kacau balau Lazio ya. Oke. Dan kita training dulu teman-teman. Oh, ini sudah tuh Braga sudah jadi tuh. Dari center forward jadi right wing. Oke. Coba aku cek dulu teman-teman di sini ya. Braga, kita lihat nih. Oke, 53 jadi right wing, jadi 56 lumayan, naik 3, yes. Terus aku kasih, udah semua ya, berarti aku kasih ke wide winger, ini inverted winger aja. Biar dia weak footnya naik ya, oke. Udah, terus lainnya, ini ya, LP jadi CB untuk Reinhardt. Dari 48, jadi sama, berarti aku ganti aja. Kayaknya aku coba ganti ya. Dia tuh lebih cocok apa ya? Wing. Atau DM, aku coba DM ya. Tapi lama banget. DM, aku coba ke DM teman-teman ya. Ya, aku coba mainkan dia DM, coba aja. Yes, agak lama sih, tapi sih nggak tahu efektif atau enggak itu. Oke, dan ini juga sudah Morio. Dari left midfielder ke left wing, mungkin nggak terlalu banyak sih naiknya sih ya, naik satu. Oke, dan dia aku kasih ke ini dulu aja, wide winger dulu aja supaya attacking work rate nya naik ya. Oke, terus Mendes dari left wing ke striker mungkin bisa naik agak tinggi nih, mungkin. Oke, 58 jadi 60 lumayan lah. Oke, sip. Dia work rate-nya sudah bagus untuk attacking-nya. Aku mungkin kasih ke Bigfoot, boleh siapa mobile striker ya, atau complete striker boleh deh, untuk supaya dia Bigfoot-nya naik ya, dia bisa kanan kiri gitu ya. Dan Pobiga jadi CAM nih. Jadi berapakah? Sama, tetap teman-teman. Dan aku akan mainkan kamu advance playmaker aja. Kok udah gak naik ya? Advance playmaker aja deh. Harusnya shadow striker sih. Lebih cocoknya saya shadow striker, tapi ya udahlah. Ke advance aja. Oke. Ya, sudah teman-teman, dan kita next dulu lagi sampai menghadapi Fiorentina nantinya. Fiorentina agak tercecer di peringkat papan-papan tengah lah ya untuk Fiorentina. Untuk Fiorentina. Napoli menang. Lawan siapa tuh? Mereka menang. Aku lihat dulu ya. Oke. Kita lihat dulu Napoli menang lawan siapa. Sadio Mane. Wah gila, Napoli bahaya banget teman-teman. Kemarin aja squadnya sudah bagus banget loh. Ada Paul Pogba segala loh. Ada Rudiger, ada Pogba. Sekarang ada Mane. Wah, tapi Mane sudah agak tua sih mestinya sih. Wah, ini bahaya nih. Next episode teman-teman kita akan menghadapi Napoli ya. Teman-teman ada Sadio Mane teman-teman. Kenceng banget itu pasti speednya, aduh. Oke lah. Oke, kita akan bertandang ke Artemio Franchi dan telat dulu untuk laga-laga lainnya. Aduh, berat. Napoli Venezia, Bolonya Sampdoria, Juventus Cagliari, Inter. Aduh, tapi Lazio lagi dalam periode buruk sih. Nggak tahu juga sih aku sih ya. Nggak bisa berharap banyak sama Lazio sih. Ya udahlah, main dulu aja teman-teman ya. Dan kita putih aja, gak enak kalau kayak gini.
aja, kita putih aja, terlalu gelap. Yes, dah gini. Oke, sip. Terus sekarang kita atur formasi dulu. Kembali lagi ya, aku kayak belum terlalu berani berisiko memainkan Morata. Aku coba akan mainkan Lacetti dulu. Dan kali ini kembali Morata yang cadangan pelapisnya Morata. Terus Hagi akan main di sini. Sama dengan Pobega, Pobega juga main. Yes, oke. Terus Upamecano Timber, Timber kenapa lagi kok konten? Udah main terus dulu ya, udah aku mainin lagi deh. Kalulu, Kalulu main. Oke. Leo tetap dah, udah semuanya udah. Morata mau kuku ganti sama Medi. Bawa Salem, bawa Winter dulu aja. Bawa Winter, The Winter. Dan di sini, oke, Mukoko aku gantikan sama Richie. Ya, Richie aja lah, Richie aja lah. Oke, terus Benitez dan Gabi ya. Oke. Ya udahlah, aku coba ya. Aku kan coba ikut saran kalian, coba The Winter aku mainkan dulu menghadapi Fiorentina dari awal. HG cadangan dulu aja. Oke, sudah ya. Udah semua dan yuk langsung kita masuk ke Artemio Franchi. Oke, laga berat teman-teman di Artemio Franchi ini ya, mantan main kita Jack Bonaventura. Kembali hujan ternyata ya, kembali hujan mengguyur di kota Florence. Aku belum sempat ngecek squad Fiorentina siapa yang baru. Lihat dulu ya, siapa yang dipasang, siapa yang baru, lupa ngecek teman-teman ya. Dan kali ini Milan lumayan agak full team dan Lasitic dimainkan di depan dan Morata masih di cadangan dulu sementara ini. Ya ini agak mirip stadionnya Fiorentina, jadi kayak ada jaring-jaringnya gitu ya. Mereka ada Benacer di Fiorentina ya. Tadi disebutkan Chiesa. Ada Benacer. Wow, oke. Mantan main kita juga ya. Ini siapa ya? Real Face nih. Siapa itu ya? Odriozola. Sebentar, aku agak samar-samar tadi bukan Joshua Kimmich ya? Kok kayak Joshua Kimmich sih? Iya enggak sih? Jangan deh. Oke, The Last Cities kembali dipercaya di depan. Coba lihat dulu ya mereka ya. Oke. Ortega kipernya. Ada Adder di cadangan, Kone, Ikone, Bellerin, Jambu. Oh, mereka beli Lienhard ya. Ada Jambu Anggisa juga, Zurkowski, Benacer dan Jack Bonaventura di depannya. Openda, Sotil dan Chiesa. Oke. Ya, oke lah ya. Ortega Moreno kiper mereka ya. Sorry. Itu bukan kayak itu Zurkowski ya, bukan Kimmich. Kira-kira agak sekilas agak mirip Joshua Kimmich ya. Oke, dan Milan lumayan agak full team, tapi itu kembali lagi ya, sorry. Aku nggak apa-apa sih soalnya kayak abis ini ada jeda seminggu sebelum menghadapi Juventus kayaknya. Ini dia kembali duet di belakang full team kecuali di kanan ya. Primor gara-gara Kalulu dan ini Pobega menggantikan Medi dan di depan The Winter diturunkan kali ini oleh Ramos berduet dengan Lacetis dan Leao. Langsung kita mulai teman-teman ya dari Artemio Franchi, Grande Partita Fiorentina menghadapi AC Milan. Tonali, umpan sini dulu, The Winter. Oke. Renato Sanchez, kembali Renato Sanchez semoga bisa membawa angin segar bagi Milan. Lodi, sini dulu pada Sanchez. Lacetic. Gak bisa. Belakang dulu aja, oke. Sini dulu, salah passingnya. Hati-hati. Oke, nice. Oke, bagus tadi dari Renato Sanchez. Oke, nice, Leao. Shooting dari Leao, oke, nice, 1-0. Rafael Leao berhasil mencetak gol dari sekitaran garis penalti dan membuka skor keunggulan Milan sementara ini. Oke, mantap, bagus. Shooting yang bagus tadi dari Leao ya. Lihat Leao bersama dengan Renato Sanchez dan Leao putuskan untuk langsung shooting dan berbuah hasil. Kaki luar tadi, shooting kaki luar dari Rafael Leao berhasil menjebol gawang Ortega Moreno.
Oke, 0-1 tim tamu unggul terlebih dahulu. Leao sudah 9 gol dari 21 laga. Leao ini termasuk salah satu pemain yang lumayan sering diturunkan oleh Ramos ya. Selain Renato Sanchez, termasuk lumayan kayak hampir tanpa lawan juga untuk Leao, walaupun sebetulnya ada untuk penggantinya. Oke, nice. Ini dia Rafael Leao. Dan di kiri duetnya bersama dengan Renato Sanchez luar biasa menurutku ya, bagus banget. Oke, Leao lagi. Oke, nice. Salah. Maksudnya aku mau passing tadi, harusnya aku shooting aja ya. Kebiasaan buruk. Terlalu banyak berpikir. Terlalu mikir yang susah-susah, terlalu mikir yang berat-berat. Fokus sekarang. Oke. Ricardo Sotil. Jaga. Sotil lagi. Masih Sotil. Tandal. Nice. Bahaya tadi. Masalahnya tadi bolanya lepas dari Sotil tapi ada pemain lain tadi. Bahaya tadi. Oh, lepas dari Kesa dan udah Sotil sana berdiri bebas, shooting langsung keras oleh Sotil tapi sayang untung masih bisa ditepis oleh Maignan. Corner sekarang untuk Fiorentina. Umpan. Oke, bagus. Cek Bonaventura. Tahan. Oke, okay, nice, bagus. Awas, hati-hati. Oke, okay, nice. Tonali, oke, okay, bagus. Tenang. The Winter, dengan kecepatannya, The Winter. Oke. Okay. Oke, okay, terus, Leao. Lagi Leao. Sayang sekali kali ini sih dari Leao. Masih bisa digagalkan. Kesa. Oke, okay. Ke kiri dulu, ya kiri betul ya. Ismail Benasar, Bonaventura, Kesa sekarang dari sisi kanan, Odriozola, umpan, oke okay, bagus. Sini dulu, Renato sekarang, masih Renato, oke okay, kembali ke sisi kiri pada Leao. Salah dari Leao tadi. Umpan jauh dan salah passing dari Fiorentina tadi ya. Oke, sini dulu Tonali, Renato Sanchez. Oke, nice. Masuk yuk. Yuk, De Winter, bagus. Sayang sekali masih gagal lagi tadi shooting dari De Winter. Upaya kita masih belum membuahkan hasil lagi. Mundur dulu, sekarang mungkin mundur dulu, Bonaventura. Belakang dulu. Upamecano, nice, bagus Upamecano. Lodi, Renan Lodi. Oke, Leao. Bagus Lodi. Ya, sayang sekali. Shooting. Lah, shootingnya kenapa jauh banget? Shooting aja nggak keluar loh, maksudnya tuh keluarnya ke samping. Ini mengingatkan aku sama siapa tuh waktu itu, Diaby dan Josefsson. Dua pemain itu pernah shootingnya betul ngawur ya, luar biasa. Oke, Pogba sekarang. Oke, Lasetic, awas, sini dulu, yes. Oke, nice, Renato Sanchez sekarang. Shooting dari Renato Sanchez dan keras tadi dari Renato Sanchez. Masih bisa ditepis lagi oleh Ortega. Tepis ya. Ya, ditepis ya. Itu kok gak ditepis, masuk itu. Corner sekarang untuk kita. Tonali. Ya. Tonali umpan. Lasetic masih gagal. Awas. Amankan dulu. Oke, Kalulu sini dulu. Oke, bagus. Renato Sanchez kosong. Shooting. Yes. Sandro Tonali
2-0, nice. Oke, mantap. 2 gol dari Tonali di 2 laga. Tadi passingnya bagus ke Renato Sanchez ya, betul kosong banget tadi, balik tadi. Passing ke Renato sangat kosong dan umpannya bagus juga dari Renato dan Tonali langsung first time, nice, bagus. 0-2 kita unggul atas Fiorentina. Benasar. Sulkowski. Bentar, awas. Kiesa. Odriozola sekarang. Dari Kiesa, masih kutak-atik di kanan, sisi kanan. Oke, masih kesulitan. Awas, tengah-tengah, hati-hati. Tempel. Oke. Selesai, yes. Lumayan, baru pertama kita unggul 2-0, tapi kembali lagi hati-hati dejavu saat menghadapi Empoli. Dan masalah waktu di laga Empoli kita menang 3-0, sekarang hanya 2-0. Jadi jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita blunder. Di babak kedua justru kita harusnya lebih turunkan tempo. Kita harusnya tetap kontrol permainan, agak tenang aja passingnya, tenang, turunkan tempo. Yang penting itu aja, jangan-jangan terlalu menyerang secara frontal, itu yang penting ya. Oke. Hasil lain, Juventus beneran imbang dan Atalanta kembali menang. Oke. Babak pertama menurutku bagus, kita lumayan mendominasi atas Fiorentina. 54 berbanding 46, lumayan lah ya. Shooting juga sangat banyak ya, sangat banyak shooting. 6 kali shot dari kita bagus dan 5 on target, mereka juga ada perlawanan. Makanya itu kita harus hati-hati di babak kedua nantinya. Mungkin mereka pasti akan berusaha untuk meningkatkan serangan, soalnya mereka pastinya nggak mau malu di kandang sendiri. Passing sama-sama bagus. Defending lumayan ya, babak pertama kita lumayan. Kembali lagi, harus fokus di babak kedua. Oke. Langsung lanjut, dan nanti Morata ya, bersiap di babak kedua. Benasar. Oke, awas. Benasar lagi. Oke, nice, bagus. Renato, sini dulu. Salah passingnya, terlalu terburu-buru tadi dari Tonali ya. Tenang dulu dong, tenang dikit. Awas. Aduh, aku agak konsen ini. Agak-agak konsen teman susur. Kalian tahu sendiri ada apa, biasalah itu teman ya. Pinter sini dulu, oke. Bagus. Pinter sini dulu, oke. Nice. Wopiga kembali dulu. Oke, Tonali pelanggaran, kuning. Oke, tidak ada kartu ya untuk Sulkowski. Harusnya kuning mungkin ya menurutku ya. Odriozola tarik keluar, digantikan oleh Hector Bellerin ya. Oke, itu dia. Sesama pemain Spanyol. Oke, passing. Gagal. Oke, nice. Gagal. Last hit, sayang sekali. Amankan dulu. Yes. Kembali dulu. Yes, bagus. Tonali. Cari teman Tonali. Sini dulu pada timber. Tenang ya. Turunkan tempo. Tapi jangan salah passing. Jangan blunder. Renato. Sini dulu. Oke. Renan Lodi sekarang. Lodi. Bagus Lodi. Sayang sekali gagal lebih dari Renan Lodi tadi. Kembali. Kosong. Oke. Kembali dulu. Regroup dulu. Awas. Openda. Oke, bagus. Bagus tadi dari Upamecano. Surian Timber. Masih Timber. Sini dulu, oke, nice. Popiga, nice, Lasetic sekarang, cari teman Lasetic, bagus, oke, nice, umpan, heading,
Aduh, sayang banget itu heading dari Lasetic, masih gagal, sempat kena tiang tadi. Cek. Oke, passing sini, Zurkowski bisa direbut oleh Tonali. Gagal, gagal kontrol dari Lasetic tadi. Jaga, jaga. Oke, bagus timber, bagus timber. Nice, amankan dulu, bagus. Tonali. Oke, kesini pada Lasetic. Renato. Kesini juga ada Tonali. Bagus, bagus. Kita menguasai pertandingan di babak kedua ya. Oke, Renato Sanchez. Renato, masih Renato, masih Renato. Shooting dari Renato Sanchez. Wow, bagus tadi. Kita lihat bagaimana Renato Sanchez solo run sendirian tadi. Dan bisa sedikit menerobos masuk ke kotak penalti Fiorentina. Masih bisa ditepis lagi oleh Ortega, teman-teman. Dan aku mungkin coba ganti satu pemain dulu. Mungkin coba Lasetis aku ganti dulu aja dengan Morata ya. Mumpung masih menit segini. Ya, Morata silakan main. Dan... Oke, sudah. Ini dia. Alvaro Morata dimasukkan. Oh, Chiesa. Digantikan oleh Ikone. Tonali, yes. Umpan dari Tonali masih gagal. De Winter, masih De Winter. Umpan ke kanan pada Kalulu. Gak bisa, gak bisa, gak bisa. Belakang dulu aja. Sini dulu, oke, Upamecano. Oke, ke tengah pada Tonali. Langsung pada Renato Sanchez. Masuk, oke, bagus. Shooting dari De Winter masih bisa ditepis lagi oleh Ortega. Bagus, Ortega mainnya bagus ya. Tadi berapa kali melakukan penyelamatan ke tiang dekat, tapi sih masalah dari De Winter ya. Kembali corner. Dan kembali pergantian pemain dari mereka ya. Jelas siapa masuk ini. Acer, Acer ya, Acer masuk di belakang. Oke, passing. Renato Sanchez heading tadi, tapi sayang sekali masih melambung dari Renato Sanchez. Dan aku kayak harus simpan Renato Sanchez dulu ya. Aku kan ganti dengan Richie dulu. Soalnya habis ini lawannya berat Juventus, teman-teman ya. Jadi coba disimpan dulu aja. Bagus. Sanchez mainnya bagus banget. Ya, Richie masuk. Oke. Ini dia. Renato Sanchez tarik keluar gara-gara oleh Samuel Ricci. Gentle ya, kalian kemarin juga saran kita tuh kekurangan pemain asal Itali gitu ya. Minim banget pemain asal Itali. Hanya Tonali, Pobega, dan ini terbaru Ricci. Selebihnya nggak ada. Dia kan nggak ada ya. Nggak ada sih, back nggak ada semua. Timber Upamecano, Lodi. Terus Kalulu juga bukan. Sini dulu. Oke. Salah, 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 salah. Awas. Oke. Oke, umpan. Salah passing. Bisa, bisa, oke. Salah, salah. Passingnya salah dari Morata. Umpan, depan. Awas. Siapa? Bisa. Yes. Salah kontrolnya tadi. Oke, Openda sekarang. Masih Openda. Dikejar oleh Ricci. Kejar, kejar Kalulu. Hampir tadi bisa dipotong. Oke, nice. Oke, maju, maju. Oke, bagus Ricci. Maju, Leao. Maju, Leao. Oke, nice. Salah lagi dari Morata tadi. 2 menit. 2 menit. Oke, Moreno, Alberto Moreno. Tempel, tempel. Hati-hati, hati-hati. Oke, bagus timber. Udah selesai lah. Yes. Skor nggak berubah, tetap 0-2 untuk keunggulan Milan, dan kita di episode hari ini berhasil meraih 2 kemenangan sempurna.
Oke, dan sekarang kita lihat dari Inter. Aku berharap mereka terpleset ya, entah seri lah paling nggak untuk ada jarak aman dulu. Soalnya habis ini kita dua kali menghadapi Juventus dan Napoli, ini betul-betul berat banget di dua laga besok ya. Hari Senin teman-teman ya, Juventus dan Napoli. Dengan sebentar ini masih selisih 2 poin dari Inter ya. Dan sejauh ini Morata belum terlihat ya. Aku memang sih belum banyak aku mainkan, tapi soalnya ya kembali lagi aku juga kayaknya nggak terlalu berani gambling untuk Morata dulu. Soalnya tuh ya kayak lebih baik, apalagi lawan-lawannya kayak gini gitu loh. Harusnya sih Empoli ya, tapi ya udahlah. Tadi soalnya masalah aku mikirnya Moukoko tuh juga lagi konten gitu tuh. Jadinya aku harus turunkan lah daripada nanti unhappy. Jadi kasih menit bermain dulu. Dan di babak kedua kita masih menguasai pertandingan. Lebih tinggi bahkan malahan ya. Ya, 58%. Oke. Terus shooting kita juga banyak-banyak banget, shootingnya banyak banget. 10 kali shot dari kita, mereka nggak ada tambahan di babak kedua. Justru malah beda kayak Empoli ya. Empoli yang justru tim juru kunci, tapi mereka justru malah di babak kedua bisa bangkit. Tapi ini justru Fiorentina tidak ada tambahan peluang di babak kedua. Kita justru yang makin menggila. Tapi mereka diselamatkan oleh kiper mereka, Ortega Moreno. Kalau nggak ada Ortega mungkin bisa lebih dari 2 gol menurutku ya. Oke, passing sama ya. Sama-sama 101 passing. Persis identik banget. 101 kali passing dan sama-sama sukses 86 kali. Defending kita nggak ada anu, soalnya ya mereka juga nggak menyerang. Nggak ada perubahan ya. Oke, kita lihat dulu teman-teman. Juventus hampir aja kayak kita kemarin ya, 3-2 di kandang sendiri. Oke, setelah konferensi pers dulu teman-teman, interview maksudnya ya. Oke, this is a hard game to call, you must be delighted with the win. Were you always confident you would come out on top? Ya harus confidence menurutku ya. Nggak apa-apa sih, menurutku performa lumayan bagus. Every single one of the lads was committed to their job. Okay. Twice you've beaten Fiorentina. Pertama 4-0 di kandang kita di San Siro 4-0 ya. Yeah, you have to take pride in your work. Okay. Lumayan kita bisa kembali ya. Setelah 2 laga tanpa kemenangan, sekarang kita 2 laga dengan kemenangan. Gak apa-apa sih, walaupun gak ada tambahan goal, aku tetap ini menurutku ya betul ya, 9-10 all over the pitch. Jadi hampir semuanya ya kita bagus lah. Ya dari 10, kita 9 lah nilainya menurutku ya, rata-rata 9. The Winter pun juga gak masalah, memang gak yang bagus-bagus banget, tapi dia oke banget lah menurutku The Winter. Di luar yang pemain pengganti ya, soalnya kayak pemain pengganti kayak Morata gitu kan ya gak terlalu bisa dinilai, soalnya baru sebentar. Oke, lihat berita dulu. Ditawari di Denmark. Oke, dan ini siapa nih? Pobega satunya pastinya. Ya, oke Pobega. You'll do for me. Ya pastilah, kamu tuh masih bagian penting dalam tim ya. Don't get ahead of yourself. Oke. Yes. Sudah teman-teman, dan aku next-kan dulu untuk melihat Inter menang atau kalah atau seri. Menang lagi, aduh mereka menang lagi teman-teman ya, ini persaingan ketat banget. Dan aku lihat dulu hasil yang lain teman-teman ya, Napoli, aku nggak tahu tuh menang atau kalah Napoli. Sekarang otomatis tersisa hanya 12 laga, masih panjang sih sebetulnya sih. Mereka menang 3-1 Lazio, soalnya nggak heran, soalnya Lazio memang lagi trouble banget untuk musim ini ya. Nggak tahu apakah laga lainnya juga apakah tetap Joaquin Correa yang dipasang sebagai kiper, aku juga nggak tahu. Roma menang, lainnya Napoli imbang, berarti kita menjauh dari Napoli ya. Oke. Dan next ini laganya sangat berat teman-teman, menghadapi Juventus dan Inter Cagliari. Oke. Aku melihat jadwal sebentar teman-teman ya. Maksud itu kita sisa laga 12 pertandingan itu lawan siapa aja sih? Ada Juventus, Napoli, Lazio, aduh berat-berat semua ya. Aku Lazio masih aku anggap lawan berat ya, soalnya menurutku ya tetaplah mereka punya nama besar gitu loh. Secara squad juga bagus ya, tergantung Sarinya gimana nantinya. Terus Venezia oke, Inter berat sih.
Bologna, Torino, Atalanta. Wah, masih berat-berat semua, teman-teman. Lah, setelah ini mungkin baru agak lumayan. Jadi di akhir kita agak lumayan. Kita berharap di akhir aja. Jadi, tapi aku lebih suka gitu daripada kita gini dulu nanti di akhirnya baru berjuang. Itu kayak berat, mendingan ya udah dihadapi dulu semuanya. Inilah baguslah hadapi dulu next Senin teman-teman, Juventus dan Napoli. Kita akan hadapi itu dan setelah itu Lazio, Lazio dan Venezia. Oke lah. Ya udah teman-teman segitu dulu aja. Loh, hah? Tunggu, tunggu. Apa? Loh, sebentar, sebentar. 68. Apa yang salah dari aku? Apa ya? Loh, tunggu, tunggu. Coba kalian komen teman-teman. Apa yang salah ya? Ini masalahnya critical sudah semua. Tunggu, tunggu. Apa yang salah ini? Pertama ya, ini brand exposure critical. Aku sudah berhasil semuanya. Loh, aku kaget tiba-tiba 68. Terus, you development low, oke, tapi sudah juga. Financial sudah satu, high priority sudah satu. Ininya reduce player wages-nya kurang sedikit lah, 81%. Domestiknya, oke, Copa kita gagal, tapi Serie A masih peringkat satu. Continental nggak ada, kita nggak ke Continental, nggak ke Eropa soalnya. Masa 68? Hei! Ya bener. Coba kalian komen teman-teman yang tahu kenapa aku kayak gini ya. Aku kaget, aku nggak tahu tadi waktu awal gimana, nggak merhatiin. Tapi tiba-tiba waktu mau selesai tadi, loh, lah kok merah itunya? Lah kok 68? Wah, saya dipecat nih, aku juga nggak tahu ya. Ya sudah, tapi kalau dipecat ya sudah. Sebentar, aku mulai mulai opsi nih, aku mulai cek nih. Cuma sisa dua tuh. Fiorentina sama PSG. Waduh, aku nggak tahu nih ya. Ya sudah, aku ambil segala opsi. Kalau misalkan harus ke Fiorentina, ya sudah. Tapi aku agak kaget sih. Kok bisa 68? Oke lah, kita kalah kemarin. Roma. Tapi ya lihat, lihat apa ya, lihat pencapaian sebelumnya juga dong. Nggak dari satu laga dong. Coba deh, dilihat deh. Kita lumayan bagus loh. Masih peringkat satu, memang sekarang dekat sama Inter. Tapi kita lihat dulu 20 kali menang lu terbanyak di liga. Cetak gol 75, jauh banget bahkan sama Inter. Keduanya tuh Atalanta 52 lu. 23 gol lebih banyak daripada tim-tim lainnya. Terus pertahanan juga terbaik kedua setelah Napoli. Hey. Dan objektif juga sudah semua, ya nggak semua, memang ada yang gagal, tapi itu objektif sudah banyak loh, ini ya sudah semua, dua-dua get streak TV sudah, sell three player sudah, bahkan financial long termnya sudah. Ini reduce player wages-nya kurang sedikit lah, mungkin itu gara-gara Morata sih menurutku ya, karena Morata gajinya tinggi banget, kalau itu nggak ada Morata mungkin menurutku bisa tuh, bisa terpenuhi, tapi entah, aku nggak ngerti. Apakah ngebug atau gimana? Coba kalian komen kalau yang tahu teman-teman ya. Ya sudah lah, oke lah, kita segitu dulu. Kita ketemu lagi Senin. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.